Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Tiobode, perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan progres aset dari tim kami dengan judul game Magic Mass Escape 3D. Role-nya seperti kemarin, tidak ada yang berubah. Konsep game, deskripsi game ini dilakukan dalam sebuah labirin. Pemain harus bisa menemukan jalan untuk keluar dari dalam labirin. Aplikasi yang dipakai Struts. Aset game, anggota dari kami. Yang pertama, aset dari Nirina Firwana, aset pohon, aset batu, dan aset rumput seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, aset dari Andi Raskiani, objek kucing, rintangan Dori, dan objek Dino. Selanjutnya, dari Ayu Asaria, aset semak-semak, aset batu, dan aset virus. Selanjutnya, aset dari Andi Eka Oktaviani, ada 4 aset, aset batu, bola berwarna, bola hitam, dan aset kerucut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil dari progres game yang telah kami buat. Mungkin seperti yang telah terlihat, jika kita start mulai, ada tampilan awal. Jika press space, akan gamenya akan dimulai. Selanjutnya, jika klik M, maps akan muncul. Tapi maps sudah dibatasi maksimal 3 kali tindis M. Jika lewat dari 3, maps tidak akan keluar, seperti yang terlihat pada gambar. Backsound jari telapak langkah kaki. Masalah yang kami hadapi, backgroundnya belum keluar. Tapi jika kita klik spasi, backgroundnya keluar. Tapi kembali gamenya dari awal. Makin dekat dengan garis finish. Nah, ini contoh akhir dari tampilan game. Ada skor dan high score. Masalah kami dalam aset, kami tidak masukkan karena kekurangan dari aplikasi Scratch. Tidak semua aset kami bisa masukkan, terkendala masalah file. Dan itu juga kekurangan dari aplikasi Scratch. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil akhir video game kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.